Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menginstal dua aplikasi WhatsApp di satu HP tanpa menggunakan aplikasi lain. Oke, langsung saja silakan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Yang pertama adalah menggunakan WhatsApp Business atau WhatsApp Business. Ya, walaupun digunakan untuk bisnis kebanyakan, tetapi untuk WhatsApp Business juga bisa digunakan untuk chat pribadi, seperti mengirimkan chat ataupun melakukan panggilan. Untuk menginstalnya, kalian langsung saja ke Play Store, lalu setelah itu masukkan untuk nomor kalian untuk melakukan login. Dan berikutnya, kalian bisa menggunakan WhatsApp Business ini untuk WhatsApp pribadi. Jadi kalian bisa menggunakan kedua aplikasi WhatsApp ini secara bersama-sama. Oke, itu dia sangat mudah bukan untuk cara yang pertama. Lanjut ke cara yang kedua, kalau kalian tidak mau menggunakan WhatsApp Business, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp Mode. Oke, di sini di HP saya sudah ada aplikasi WhatsApp yang berjalan secara bersama-sama. Yang pertama adalah WhatsApp yang ori. WhatsApp ini di-download di Play Store dan merupakan aplikasi WhatsApp yang biasa ya. Kemudian yang keduanya adalah WhatsApp GB. Di sini saya menggunakan aplikasi Mode GB WhatsApp. Kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya. Dan tentu saja untuk menggunakannya, kalian bisa secara bersamaan dengan nomor yang berbeda tentunya. Oke, itu untuk cara yang kedua. Kita lanjut ke cara yang ketiga, dan ini khusus pengguna HP Xiaomi. Untuk pengguna HP Xiaomi, kita bisa menginstal kedua aplikasi WhatsApp secara bersamaan, yaitu dengan memanfaatkan fitur cloning. Pertama, kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Xiaomi. Kemudian setelah itu kita pilih APL atau aplikasi. Berikutnya kita pilih lagi di sini aplikasi ganda. Dan berikutnya kita tinggal menggandakan aplikasi WhatsApp. Klik di sini. Lalu setelah itu centang atau aktifkan pada aplikasi ganda. Kemudian setelah itu pilih hidupkan. Berikutnya sekarang untuk aplikasi WhatsApp punya kalian akan menjadi dua. Dan keduanya merupakan aplikasi WhatsApp resmi. Nah ini dia untuk aplikasi WhatsApp tadi. Dan berikutnya kalian tinggal login menggunakan nomor kalian menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke teman-teman, itu dia cara untuk menginstal dua aplikasi WhatsApp sekaligus secara bersama-sama. Dan mungkin singkat saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.